Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ini adalah kunjungan dari beliau, bapak-bapak komisi tua, untuk melihat secara langsung aplikasi berjalannya MPP, pelayanan MPP, termasuk sesuaikah dengan standar pelayanan publik yang berlaku sesuai ketentuan, termasuk juga memberikan poin dari beliau-beliau agar diterapkan di daerah yang lain. Beliau tadi sempat mengatakan bahwa ini merupakan salah satu hal yang patut dibanggakan bagi Sidoarjo, sehingga juga ada kemungkinan untuk diadopsi di tempat lain. Belum, catatannya masih belum, tapi memang ini murni kunjungan sebagai bentuk pilot project gitu ya, untuk diterapkan di daerah yang lain. Karena mungkin beliau melihat Sidoarjo salah satu yang memiliki layanan satu atap yang patut dan cukup untuk dibanggakan. Iya, beberapa iya, diaku atau tidak diaku, memang pelayanan ini lebih banyak mengarah ke online hari ini. Termasuk juga kejaksaan tadi, termasuk juga dari Kemenag juga iya, termasuk juga imigrasi, walaupun juga diisi dari beberapa, tapi memang bahwa semua instansi-instansi ini, termasuk kami, juga memang meminimalisir adanya pengurusan secara tatap muka sesuai dengan protokol, walaupun sesuai dengan protokol juga diminimalisir agar tidak terlalu banyak kerumunan yang menimbulkan, ditakutkan timbulnya efek-efek negatif di belakang. Gitu. Ya, secara umum responnya cukup bagus ya? Cukup bagus, karena sebenarnya mereka, beliau-beliau ini melihat Sidoarjo salah satu pilot project percontohan MPP yang patut untuk bisa dikembangkan, diadopsi di kawasan-kawasan yang lain. Tinggal mungkin nanti beliau melihat mana kekurangan yang mungkin dilengkapi, kemudian diadopsikan ke daerah yang lain. Itu aja. Ya, satu, kami mengapresiasi ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan integrasi pelayanan publik ya, baik yang dimiliki oleh, baik yang kewenangannya berada di bawah Pemkab langsung, maupun yang dimiliki oleh instansi-instansi vertikal lainnya. Kendati demikian, ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan. Salah satunya adalah perbaikan infrastruktur digital yang harus terus di-upgrade, karena dalam beberapa hal tadi ternyata walaupun sudah satu pintu, tapi kemudian kecepatan pelayanannya masih menjadi catatan bagi kami.
Ya misalnya pembaharuan data kependudukan. Pembaharuan data kependudukan memerlukan waktu yang cukup karena harus ada verifikasi ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, kadangkala ini memerlukan waktu berjam-jam misalnya. Setelah kami telaah apa persoalannya, selain soal koordinasi, ini soal juga kemampuan apa namanya infrastruktur teknologi. Yang kedua misalnya terkait dengan pelayanan penerbitan akte kelahiran. Atau yang ketiga misalnya terkait dengan surat keterangan kematian ya, yang memang secara faktual itu harus diberikan keterangan berjenjang dari tingkat terbawah sampai dengan nanti baru diterbitkan di tingkat kabupaten. Nah, hal-hal seperti ini satu pintunya sudah, tetapi kemudian karena harus berjenjang maka data dukung harus dibawa dari bawah. Nah, untuk penguatan data dukung ini menurut kami intervensi digital juga perlu. Agar ke depan kepala-kepala desa, lurah, dan seterusnya juga lebih familiar untuk memberikan surat-surat keterangan berbasis digital. Tidak semata-mata nanti harus ketemu, bertatap muka, menunggu, dan sangat konvensional gitu. Nah, ikhtiar-ikhtiar ini saya kira memang ini ikhtiar kita bersama. Karena ini bukan hanya soal teknologi, ada soal kultur, ada soal bagaimana kebiasaan kita juga dalam pengurusan dokumen dan seterusnya yang harus kita benahi bersama. Ya. Sepanjang itu merupakan kewenangan kami, misalnya kami bisa mengintervensi APBN-nya melalui Kemendagri, lalu kemudian ada hibah alat dan seterusnya. Yang selama ini kan misalnya ada anjungan tunai kependudukan ya, yang sudah kita hibahkan beberapa unit ke Kabupaten Sidoarjo. Tadi saya menginginkan Pak Bupati cepat mengajukan permohonan agar di setiap kecamatan kalau perlu kita punya anjungan itu. Itu akan kami intervensi dan pasti akan kami berikan untuk melakukan satu apresiasi terhadap layanan publik yang ada sekarang. Yang kedua tentu percepatan perbaikan pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo. Secara global keberadaan MPP di Sidoarjo bagaimana menurut? Ya saya kira apresiasi kami positif ya, walaupun kemudian kita tentu berharap desentralisasi terkait dengan MPP ini harusnya dilakukan. Karena kalau semua orang harus ke ibu kota kabupaten kan tentu akan menjadi persoalan. Nah, desentralisasi layanan sampai pada tingkat kecamatan misalnya, itu mungkin merupakan ikhtiar yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dari skala 1 sampai 10 penilaiannya? Saya kira di 7,5 ya. 7,5 ya, belum maksimal berarti ya. Udah bagus dong 7,5. 7,5 itu kan lulus di atas rata-rata. Kalau 8 itu cum laude namanya. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.